temanku semua. Hari ini saya akan mencoba spot mancing, yaitu ini di Setu Pladen. Ini daerah Depok. Dan saya sudah dua kali mancing di sini. Pertama saya mendapatkan ikan betok ya, teman-teman. Coba nanti akan kita coba lagi memakai umpan jangkrik. Oke, buat teman-teman subscriberku, mudah-mudahan ini akan menjadikan hiburan buat teman-teman, dan juga bagi teman-teman yang belum mengetahui Setu Pladen, silahkan datang ke sini, Jalan Ridwan Said. Oke, teman-teman semua, kita telusuri saja jalannya. Nah, ini pintu airnya. Apa umpan jangkrik? Oke, teman-teman, di samping Setu ini indah sekali ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat, yaitu backgroundnya ya, itu ada hari sudah menjelang sore. Itu teman-teman bisa melihat bagaimana matahari akan tenggelam. Satu ya pancingnya itu. Yeah.
Oke, teman-teman, kita masih menunggu bagaimana mancing di Setu Pladen ini. Sepertinya ikannya banyak ya, teman-teman. Setu ini sangat indah sekali. Ada cat warna-warni di pembatasnya atau apa ya, semen ya, di semen trotoar lah ya. Di samping sisi kanan ini sudah penuh dengan penduduk. Terdapat juga anak-anak yang sedang bermain layangan. Ini sudah sore sekali ini, sepertinya mendung. Nanti kita akan mencoba terus. Semoga masih bisa ya untuk mendapatkan strike. Kita lihat saja, teman-teman. Sepertinya setu ini tidak ada yang menjala ya, teman-teman. Jadi memang setu ini diperuntukkan buat tempat wisata, buat tempat orang yang ingin mancing ikan ya, untuk mendapatkan strike. Dan memang ada bagusnya sekali ya, kalau sebuah setu itu tidak ada orang yang menjala ikan. Terus logikanya ikannya untuk apa ya, kalau dijala pun juga mungkin ya hanya untuk makan sesuap dua suap. Tapi lebih baik memang tidak perlu ada orang yang menjala di setu ini. Kita lestarikan saja khusus buat teman-teman yang ingin mancing. Kita lihat juga bendera merah putih, sang saka merah putih berkibar. Coba kita zoom. Nah, ini teman-teman, bendera berkibar, yaitu bendera negara kita yang sangat, negara yang sangat kita cintai ini. Teman semua, karena hari sudah sore, ini sudah gelap sekali ya. Jadi pun kalau saya mengambil gambar ini sudah tidak terlihat ya, tidak redup. Ya nanti kapan-kapan kita akan mancing di sini. Ini banyak sekali para pemancing. Oke teman-teman semua, kita sudahi saja mancing hari ini. Kita memang tidak perlu dapatnya ya. Yang penting teman-teman tahu ya, ini adalah Setu Pladen. Buat teman-teman semua, silahkan bagi yang ingin mancing atau berlibur atau berkreasi ya, berkreasi di sini silahkan saja. Oke teman-teman, saya pun di sini sedang rekreasi. Ini hari Minggu. Jadi teman-teman silahkan datang ke sini untuk mencoba strike. Karena ikannya banyak sekali sebenarnya. Memang mancing itu memerlukan hoki ya. Wah, itu tarik. Wah, itu dapat apa itu? Makan isinya tinggal dua.